Lagi di channel YouTube Tani Tika Wisnu channel. Nah teman-teman, hari ini adalah hari Lebaran Idul Adha untuk kita semua umat Muslim. Kami beserta keluarga yang ada di Cina mengucapkan selamat hari Lebaran Idul Adha. Jadi selamat hari Lebaran Idul Adha untuk kita semua umat Muslim. Hari ini kami tidak kemana-mana teman-teman, karena kata teman kami yang semuslim di kecamatan, dia juga tidak pergi ke Hoehwa karena ada lain hal teman-teman. Jadi kami pun hanya bisa di rumah saja. Dan hari ini saya akan bikin makanan khas Lebaran di Sulawesi, khas mamaku kalau di Sulawesi teman-teman. Karena keluarga sukanya bebek, jadi saya mau bikin bebek rendang. Semoga saja nanti berhasil. Terus saya akan bikin burasa. Ini burasa paling wajib kalau misalnya Lebaran di rumahku teman-teman. Paling wajib pokoknya di keluargaku yang orang Bugis ini, burasa ini wajib sekali ada. Kalau teman-teman berkunjung ke Morowali atau ke bagian Luwuk sana, kalau hari Lebaran pasti ada burasa yang disediakan. So, ikutin video kali ini sampai selesai. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Sekarang saya bersama Sunin mau pergi ke bawah untuk panen atau ambil daun pisang, karena daun pisang ini saya mau pakai untuk membungkus burasa nanti. Wesyun tunggu di rumah karena Wesyun sakit kakinya teman-teman, dia tidak bisa ikut ke bawah sana. Di bawah sana kebanyakan jurang, jadi saya tidak mau Wesyun kenapa-kenapa. Hai, sekarang mari kita langsung berangkat. Sunin, let's go. Teman-teman, jadi kita akan ambil daun pisang yang ada di bawah sana ini, seharus melewati jurang teman-teman. Thank you.
Teman-teman, daun pisangnya sudah selesai kita iris atau bentuk sesuai ukurannya. Sekarang mari langsung kita bawa pulang, jemur di bawah sinar matahari supaya agak layu. Teman-teman, daun pisang yang tadi kita sudah ambil sekarang lagi saya jemur dan di sana saya lagi panaskan air. Sekarang mari langsung kita campur nasi ini dengan santan instan, teman-teman, karena saya tidak punya santan kelapa parut asli, jadi kita pakai yang instan saja. Langsung masukkan. Kalau bikin burasa itu dia pakai beras biasa, teman-teman, cuman dia dimasaknya itu pakai santan. Ini kita aduk rata, teman-teman. Setelah rata, kita masukkan garam supaya rasanya makin gurih. Nah, setelah nasinya sudah tercampur rata dengan santan dan juga garamnya, sekarang kita diamkan dulu, kita tunggu air yang sementara saya rebus sampai mendidih. Aduk, teman-teman, ini kita aduk sampai agak kering karena nanti kalau lembek burasanya juga akan lembek. Tuh. Sampai kering. Teman-teman, ini burasanya sudah bagus. Kita angkat. Tinggal kita mau bungkus pakai daun pisang. Teman-teman, ini kelayuan dari daun pisangnya sudah pas, jadi saatnya kita potong bagian ujung sini dan ujung sini. Daun yang mudah sekali begini, kita potong pendek-pendek, kita bagi-bagi, teman-teman, karena kalau bungkus burasa itu kita pakai 2 lapis. Nah, teman-teman, jadi daun mudanya itu kita potong bagi 2 seperti ini karena dia tempatnya itu di dalam nanti, teman-teman, di dalam daun pisang yang agak tua. Jadi nanti bungkusnya itu seperti ini. Teman-teman, karena nasinya sudah siap dibungkus pakai daun pisang, mari kita langsung bungkus. Ini kita kasih masuk di tengah seperti ini, teman-teman. Terus kita ambil nasi, taruh seperti ini. Kita tutup. Nah, ini kita kasih lebar-lebar, teman-teman.
Nah, ini sudah jadi teman-teman, ini kita simpan di sini. Teman-teman, Sunin mau belajar bungkus burasa. Tuh. Ini harus kita gepeng-gepengkan teman-teman karena burasa itu identik dengan gepeng. Jalan makan ini. Ini sudah. Ini cukup. Sudah hebat. Ini yang buat yang sih Teman-teman, burasanya mau dibungkus di luar sini. Keluargaku sangat-sangat kompak, teman-teman, membantuku untuk mempersiapkan semuanya. Thank you.
Ini bu rasanya langsung dikasih masuk ke dalam air teman-teman, direbus. Teman-teman, bu rasanya sudah aman direbus. Sekarang saya mau langsung ke dapur untuk memasak bebek rendang. Bebek. Ini bebek yang sudah dipotong-potong. Saya mau masak rendang pakai bumbu instan karena saya kalau bikin bumbu rendang itu tidak tahu bahan-bahan lengkapnya dan pasti di desa ini tidak ada. Jadi kita pakai bumbu rendang instan supaya lebih memudahkan. Takut tidak? Ada telur juga teman-teman. Ini bebek kami sendiri, kasihan sekali kita potong. Tuh telurnya banyak. Oke teman-teman, ini sudah, mari kita langsung rebus. Kita tunggu sampai mendidih, terus nanti kita buang buih-buih yang ada di atas bebeknya. Teman-teman, bu rasanya kita sudah rebus lama, jadi ini kita sudah mau angkat. Tapi ada sebagian yang sudah kebuka ikatannya, teman-teman. Ini dimaklumi saja karena mama baru belajar buat bu rasa, baru belajar mengikat bu rasa. Jadi ini ada satu ikatan yang tabure lah. Tuh, yang lainnya masih kuat, teman-teman. Ini kita langsung angkat, taruh di loyang. Rasanya luar biasa ya. Teman-teman, ada satu ikatan lagi sudah mau kebuka. Ini kita langsung kasih masuk. Teman-teman, bu rasanya sudah diangkat semua. Mari kita langsung bawa ke dapur. Sekarang saya mau langsung menumis kacang panjang campur mie. Oke, kita langsung masukkan bumbunya. Sini ada bawang putih dan bawang merah. Kita kasih masuk. Teman-teman, bebeknya sudah selesai kita rebus beberapa menit. Dan kalau kita masak pakai ini bakal lama banget keringnya teman-teman. Jadi kita akan pindahkan ke kuali. Ini rendang bebek, saya pertama kali juga mau masak teman-teman. Semoga berhasil menjadi rendang. Teman-teman, airnya sudah mulai mengurang. Sekarang saya langsung masukkan minyak kelapa. Kata Weishun tidak usah dimasak sampai kering. Padahal saya itu mauku dimasak kayak rendang pada umumnya, jadi kering kehitaman begitu. Tapi kata Weishun, papa Weishun dan juga mama itu sukanya yang ada kuah seperti ini teman-teman. Jadi saya turuti kemauannya. Oke. Jadi ini namanya adalah bebek kalio teman-teman. Pakai bumbu rendang tapi ada kuahnya. Setiap orang pasti seleranya berbeda-beda teman-teman. Yang awalnya tadi saya ingin bikin rendang bebek, dan yang jadi adalah bebek kalio.
Wah, wangi. Teman-teman, jadi inilah menu lebaran yang saya sudah masak. Dan pas banget bebeknya itu ada kuah karena saya tadi bikin burasa, teman-teman. Burasa ini pas banget kalau misalnya dimakan dengan lauk yang ada kuah-kuahnya begitu.